langsung oleh Bapak Kepala Desa Adiluhur, yaitu Bapak Agus ST, Sarjana Teknik, Nampas Pasir Sakti. Pak, Pak, ditutup, Pak. Dan kita tunggu tentunya Kota Metro yang sementara masih di tangan daripada pelatih. Nampak akan pemain-pemain yang akan memperkuat tim dari Mandiri Kota. Punggung 10 Manda nomor punggung 4 Rindi pas nomor Mel. Taruna Fadila Sport, yaitu di bawah pelatih Bung Gepeng, yang akan berhadapan dengan Korpas Pasir Sakti. Perlu Anda ketahui, untuk besok Korpas Pasir Sakti akan menurunkan satu pemain dari tim Jakarta Electric, yaitu Cindy. Dari Jakarta Electric besok akan hadir di tengah-tengah kita. Jadi bagi Anda para penonton pecandu bola voli, jangan Anda lewatkan. Untuk besok kita akan sama-sama menyaksikan pemain Proliga, satu orang pemain Proliga yaitu Cindy dari Jakarta Electric akan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian di Regu Putra besok yang akan bertanding adalah Arwana dengan Adirjo. Sementara pada malam hari ini nanti, yaitu tim Korpas yang hadir dengan skuad penuhnya, di mana Ujang Jojo dan Aung dari Cilegon akan berkolaborasi dengan Gotok dan anak-anak dari Stay Banten. Jadi sangat seru sekali tentunya pertandingan mulai 8 besar ini, karena akan diisi oleh pemain-pemain papan atas Provinsi Lampung maupun Jawa. Terima kasih. Baik, terima kasih informasi yang disampaikan oleh Bung Sidik. Dan saudara-saudara penonton, nampaknya pertandingan baru saja dimulai. Kali ini dua sama, masih dari Adi Luhur lakukan servis. Kali ini Betek cuma dilepaskan, umpan penyelamatan dilakukan kali ini. Sangat tepat nampaknya, satu setter yang dilakukan oleh Pinka tadi. Bertambah angka untuk Adi Luhur 3-2. Kali ini kita nantikan Putri. Salah satu motor serangan dari Adi Luhur, kali ini satu free ball mampu dimanfaatkan dengan cukup sempurna oleh Bunga nomor punggung 12. Bertambah kembali untuk Adi Luhur 4-2. Masih kembali Putri lakukan servis, risik di sana dari Mandiri, masih coba penyelamatan dilakukan. Oh, apa yang terjadi nampaknya? Masih coba dilakukan penyelamatan kembali, ada Nopi di sana. Umpan kembali Adi Luhur, Backtek dilepaskan, masih coba dijangkau, kali ini nampaknya jangkauan yang gagal dilakukan oleh Mandiri nomor 3 yaitu Jenny. Kita nantikan 5-2. Masih Adi Luhur, Putri servis lepaskan, resip ke muka Mandiri, satu spike kali ini masuk nampaknya walaupun cukup pelan dari Jenny tadi. Pindah poin kali ini 3-5. Mandiri Kota Metro lakukan servis kali ini, resip libero cukup baik kali ini, satu spike keras tidak mampu dijangkau oleh pertahanan belakang dari Mandiri, dari Manda tadi. Kita nantikan pindah poin 6-3. Setter dari Adi Luhur lakukan servis sudah, kali ini satu spike pelan, terbuka pertahanan dari Adi Luhur tadi sehingga pindah poin 4-6. Dan nantikan Anggun akan melakukan servis dari Mandiri. Oh, resip yang tidak sempurna tadi dilakukan oleh Nita nomor 9. 5-6. Masih Anggun dari Mandiri kembali lakukan servis,
Kali dari si libero mampu diumpankan saja, penyelamatan dari masuknya dari setter Adi Luhur berada pada posisi yang kosong. Tidak poin kali ini 7-5. Zahra Adi Luhur lakukan servis. Umpan kali ini, umpan yang tidak sempurna dari Mandiri Kota Metro. Umpan kembali, satu spike masih dapat ditahan kali ini oleh Mandiri. Kita nantikan pelan saja dari Mandiri. Umpan kembali Adi Luhur, satu spike menyilang. Berhasil kali ini nampaknya dari Bunga tadi. Kita nantikan 8-5. Kembali Zahra akan melakukan servis dari Adi Luhur. Lepaskan, resip yang gagal. Gol tadi dinyatakan oleh wasit dari Jenny tadi. Bertambah angka 9-5. Kita nantikan kembali Zahra lakukan servis. Resip Novi cukup baik kali ini. Upaya yang dilakukan setter dari Mandiri berhasil. Kita nantikan tidak poin 6-9. Jenny dari Mandiri Kota Metro lakukan servis. Resip yang tidak sempurna dilakukan oleh Adi Luhur. Kali ini Adi Luhur coba umpan kembali kali ini. Putri, satu back coba dilepaskan. Umpan kembali dari Adi Luhur. Kita lanjutkan satu spike keras. Kali ini berhasil nampaknya. Satu spike yang dilepaskan oleh nomor punggung 4 yaitu Silvi. Kita nantikan 10-6. Kali ini Bunga lakukan servis. Apa yang terjadi nampaknya keluar. Memanjang servis yang dilakukan oleh Bunga. Pindah poin kembali 7-10. Kita nantikan Rindi dari Mandiri Kota Metro lakukan servis. Mengubah di net dan tidak mampu dijangkau oleh Bunga. Sehingga bertambah angka kembali 8-10. Kita nantikan Rindi dari Mandiri Kota Metro melakukan servis. Lakukan sudah kali ini panjang. Servis yang dilepaskan oleh Rindi. Pindah poin 11-8. Lita kali akan melakukan servis. Kita nantikan. Lakukan sudah. Resip cukup baik kali dari Mandiri. Satu spike Novi tidak tertahan nampaknya. Spike yang dilepaskan oleh Novi. Kita nantikan Mandiri kali ini 9-11. Manda lakukan servis. Resip libero cukup baik. Satu spike dan satu gerakan taktis saja dilakukan tadi oleh nomor punggung 4 yaitu Silvi. Berada pada posisi yang sangat kosong. Kali ini Silvi akan melakukan servis. Kita nantikan. Lepaskan sudah. Resip dari Mandiri. Umpan kembali kali ini Novi. Tertahan di sana. Kita nantikan upaya penyelamatan dilakukan. Masih Mandiri. Coba lakukan penyelamatan kembali. Adi Luhur kali ini kita nantikan. Satu spike keras. Luar biasa namanya Putri. Nomor punggung 8. Motor serangan dari Adi Luhur. Kita nantikan 13-9. Silvi kembali lakukan servis. Kita nantikan resip yang kurang sempurna. Coba lakukan spike kali ini. Open spike yang dilakukan oleh Anggun tadi berhasil. 10-13. Kita nantikan kali ini Novi akan melakukan servis dari Mandiri Kota Metro. Kita nantikan lakukan sudah. Resip yang kurang sempurna dari Adi Luhur. Coba lakukan penyelamatan kali ini. Anggun. Sayang sekali satu peluang tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Anggun. 14-10. Putri kali akan melakukan servis dari Adi Luhur. Resip dari Mandiri. Umpan kembali. Satu spike kali ini tertahan dengan cukup baik. Kita nantikan upaya penyelamatan dilakukan Adi Luhur. Umpan kembali kali ini Putri benteng dilepaskan. Berhasil kali ini nampaknya mendobrak pertahanan dari Mandiri Kota Metro. Dan tim out kali ini diminta oleh official dari Adi Luhur.
berhadapan dengan Mandiri Kota Metro 15-10. Pemimpin sementara 5 angka Adi Luhur atas Mandiri Kota Metro. Kita nantikan kembali Putri akan melakukan servis. Lepaskan sudah. Risik yang baik kali ini. Bentek dari Nopi. Tidak mampu dijangkau oleh libero dari Adi Luhur. Tidak poin. 11-15. Kita nantikan. Ipsi. Oh, kali ini gagal melakukan risik nampaknya dari Adi Luhur. 12-15. Kita nantikan Vivi akan melakukan servis dari Mandiri. Kita nantikan lakukan sudah risik libero. Umpan kali ini, backpack kali ini. Bagus sekali nampaknya dia dobrak yang dilakukan oleh Putri nomor 8. Motor serangan dari Adi Luhur. Kita nantikan kali ini setter dari Adi Luhur lakukan servis. Risik Nopi, satu spike kali ini tertahan di sana ada Putri, umpan kembali nampaknya oh, free ball tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh nomor punggung 3 dari Mandiri yaitu Jenny. Kembali angka bertambah 17-12. Lakukan risik. Satu spike anggun menyilang namun keluar nampaknya. Satu spike yang dilepaskan oleh nomor punggung 9 Anggun. Kita nantikan bertambah angka 18-12. Masih dari Adi Luhur. Lakukan spike. Kali ini tertahan oleh libero. Mas coba lakukan penyelamatan dari Adi Luhur. Apa yang terjadi? Nampaknya kontrol yang tidak cermat tadi dari pertahanan belakang Mandiri. Masuk 19-12. Kita nantikan Pinka lakukan servis sudah. Kali ini Nopi backtek coba dilepaskan. Oh, foul tadi dinyatakan oleh wasit. Double nampaknya. Kita nantikan 3 poin kali ini untuk Mandiri Kota Metro. Anggun lakukan servis kali ini. Oh, risik yang tidak sempurna dari Biru. Coba lakukan penyelamatan kali ini. Masih Mandiri umpan. Oh, satu gratis coba dilepaskan. Masih tertahan di sana. Satu spike keras. Berhasil kali ini nomor punggung 12 yaitu Bunga. Bunga. Lepaskan satu spike. Kita nantikan 20-13. Adi Luhur. Zahra lakukan servis Anggun. Oh, risik yang tidak sempurna tadi dari Anggun. Bertambah angka kembali untuk Adi Luhur 21-13. Dan tim out kembali diminta oleh official dari Mandiri. Kembali lawan pertandingan saudara-saudara penonton. Tertinggal cukup jauh kali ini Mandiri. Kita nantikan masih dari Zahra Adi Luhur. Kembali akan melakukan servis kita nantikan. Kali ini lakukan servis sudah, risik dari Anggun, masih coba lakukan penyelamatan dari Mandiri, satu spike kali ini, coba ditahan di sana oleh Mandiri, Anggun, masih coba lakukan penyelamatan kembali kali ini, Bunga, masih terkawal dengan cukup baik kali ini, ada Nopi kembali, satu backtek, coba dilepaskan kali ini, masih coba dilakukan penyelamatan, Mandiri Kota Metro kembali backtek, coba dilepaskan. Tidak mampu ditahan oleh Bunga tadi. Dan 3 poin 14-21. Mandiri Kota Metro. Kali ini akan melakukan servis Jenny. Oh, apa yang terjadi nampaknya kontrol bola yang tidak cermat. Dan bertambah angka 15-21. Masih Jenny dari Mandiri Kota Metro. Lakukan servis. Kali ini risik dari ada Bunga masih coba ditahan di sana. Kali ini satu spike coba dilepaskan, masih tertahan dengan cukup baik. Kali ini dari Mandiri umpan kembali, ada Nopi dapat diblocking namun keluar nampaknya. Satu blocking dari Adi Luhur tadi. Kita nantikan 16-21. Jenny kembali lakukan servis.
risik dari Putri, kurang sempurna dari free ball, mampu dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Novi. Dan tim out kali ini minta oleh official dari Adi Luhur. Saudara penonton mencoba mengejar ketinggalannya dari Mandiri Kota Metro, 17-21 saat ini. Masih dari Mandi akan melakukan servis melalui Jenny. Kita nantikan lakukan servis kali ini, masih coba lakukan risik Bunga satu, gunakan taktis saja dari penempatan dari Bunga, berhasil mengecoh pertahanan dari Mandiri 22-17. Bunga kali akan melakukan servis dari Adi Luhur, lakukan masih coba dikuasai kembali, satu spike keras sekali dari Putri, nampaknya cukup keras spike yang dilepaskan oleh Putri tadi, namun in nampaknya kita nantikan 18-22. Mandiri kali ini akan melakukan servis, kita nantikan, lakukan sudah risik cukup baik kali ini, satu gerak tipis cuma dilepaskan, netting nampaknya tadi dari Nita nomor punggung 9. 19-23, semakin kecil nampaknya kita nantikan, hanya leading 22. Baik, kita nantikan umpan kembali kali ini, risik yang tidak sempurna, ada Bunga. Kali ini backtack yang gagal tadi dilepaskan oleh Bunga. 20-22, hanya selisih 2 angka. Mandiri mencoba ketinggalan, mengejar ketinggalannya, kita nantikan. Masih Mandiri, lakukan servis keluar. Kontrol yang cukup cermat tadi dari Bunga. Kita nantikan kali ini dari Adi Luhur akan melakukan servis Nita. Lepaskan sudah, risik ke muka dari Mandiri. Novi tidak mampu ditahan nampaknya oleh libero Adi Luhur. 21-23. Dan nantikan Mandiri lakukan servis. Oh, risik yang gagal kali ini dari libero. Dan tim out kembali diminta oleh official ataupun pelatih dari Adi Luhur. Hanya leading 1 angka, 22-23. Di mana tadi sempat tertinggal cukup jauh Mandiri Kota Metro. Dan sekarang mampu mengejar ketinggalannya. Kita nantikan Mandiri lepaskan servis. Kali ini Bunga yang gagal melakukan risik. Kita nantikan 23 sama. Luar biasa nampaknya. Dengan penuh percaya diri, Mandiri mampu mengimbangi permainan dari Adi Luhur di set yang pertama ini. Kita nantikan Mandiri akan melakukan servis melalui Manda. Lakukan sudah, risik libero, lagi-lagi risik yang tidak sempurna. Upaya penyelamatan kembali dilakukan Adi Luhur. Mandiri kali ini kita nantikan, satu skok anggun, taktis dilakukan. Ada Putri kali ini. Masuk nampaknya satu penempatan bola yang dilakukan oleh Putri tadi. Kita nantikan Adi Luhur kali ini akan melakukan servis. Nomor 4 lepaskan sudah. Oh, gagal melakukan resip dan selesailah sudah game yang pertama untuk keunggulan sementara dari Adi Luhur dengan kedudukan 1-0. Kita nantikan jalannya game yang kedua bersama Bung, silakan. Ya baik, sudah memasuki lapangan pertandingan dari kedua tim bola voli. Sementara Adi Luhur menempati tempat di sebelah selatan, sedangkan Mandiri Kota Metro menempati di sebelah utara. Bola dihadapi oleh Adi Luhur. Lakukan sudah, datar datangnya, kali ini angkat dan terbelakang keras, masih selamatkan. Gagal menyeberangkan bola dari Adi Luhur, nomor punggung 8 Putri. Center dari Adi Luhur, kali ini 8 dari Mandiri lakukan seangkat, cekir masuk saudara, walaupun telah dikawal 2 blok tapi Cengnopi mati langkah. Satu sama, kali ini lakukan Adi Luhur,
seberangkan saja rupanya. Angkat kali ini, ya lakukan, masih bisa terima. Seberangkan saja penyelamatan ke belakang. Angkat, ya turun membantu nomor punggung 9 tadi. Minta angkat, bola lepas tadi, anggun. Ya tipuan saja, tapi apa yang terjadi? Rupa-rupanya terhalang oleh net ranjau. Nomor punggung 9 anggun tadi membuahkan poin 2-1. Kali ini lakukan Adiluhur, save datar tadi, angkat, cekir, masih bisa tertahan. Angkat libero, penyelamatan dari Nita, angkat kembali mandiri. Sekurang sempurna tadi, angkat kembali kali mandi. Adiluhur terblocking, apa yang terjadi? Sampai merebahkan badan terguling-guling. Pemain dari Mandiri untuk menyelamatkan bola tapi gagal. 3-1. Masih lakukan so Adiluhur, terima angkat. Tidak terlalu keras. Masih lakukan, kali ini terblocking, bola nyebrang. Bantu nomor 2 angkat. Umpan yang kurang sempurna sehingga menyusahkan yaitu rekannya saudara Nita. 2-3. Anggun lakukan se mandiri, ini datangnya terima libero. Riset jalan sempurna tadi, kali ini penyelamatan tinggi ke belakang. Mandiri lakukan serangan, ceker, masih bisa kembalikan. Kali ini angkat, ya Nita selamatkan bola, terima anggun. Angkat dari ceker, masih bisa selamatkan. Angkat kembali kali ini, ceker. Nomor 8 laki-laki Ceng Putri dari Adiluhur menyelesaikan tentunya permainan dan 4-2. Masih Adiluhur lakukan saja. Terima sudah anggun. Ya, tolong saja. Bola masukkan angkat. Keras terblocking. Masih bisa selamatkan. Ya, bola liar sambar saja. Nomor punggung 4 tadi Silvi mampu memancang bola liar 5-2. Masih Adiluhur akan lakukan setimang-timang nomor punggung 5. 3-5 lakukan. Bola masih bisa selamatkan setelah mantul di net. Angkat. Tipuan saja. Jatuh di tempat yang kosong Silvi tadi. Membuahkan poin kembali 6-2. 4 angka meninggalkan tim dari Mandiri. Adiluhur kali ini masih lakukan seberangkan saja, masih kembalikan. Apa yang terjadi? Rupanya net kembali terus disemprit barangnya, ya dipukul tondo malas kena imbas. Ya masih berjalan sambil membandingkan bola. Pemain Adiluhur lakukan sudah. Dibiarkan miskomunikasi antara Anggun dan Nopi tadi. Adiluhur menang atas lawannya Mandiri 25-23. 6-2, masih timang bola. Kali ini lakukan datar terima. Nopi tadi seberangkan saja. Rindi tadi agak ceger terblocking kali ini. Pukulan dari Silvi tertahan, pindah poin. 3-8 saudara-saudara. Nomor 7 akan lakukan Naupi. Lakukan sudah, terima kali ini. Angkat jepang sana, keras terpental. Tidak, enggak boleh 4 kali lagi. Walaupun sempat robos blok cover tadi. 9-3, masih timang-timang bola. Lakukan sudah pemain jagung ini, tapi riset kurang sempurna saudari Anggun. Tentunya menambah angka atau poin dari Adiluhur. Akan lakukan skor 10-3. Angkat kali ini, keras, masih bisa kembalikan. Angkat kembali, ya umpan pick masih kembalikan, seberangkan saja. Masih bisa kembalikan angkat kali ini. Ya tipuan saja, masih kembalikan lagi. Dan seberangkan
Mapita diangkat kali ini. Masih bisa kembalikan ya Rene panjang. Selamatkan di sana. Angkat kembali. Ya tipuan kali ini. Rupa-rupanya kecolongan. Ya. Tidak poin 4-10. Nomor punggung 6 akan lakukan se. Rindu dari Mandiri. Atar datangnya. Terima sudah angkat tadi. Ya tipuan saja. Nomor punggung 4 Silvi. 11-4. Kali ini akan lakukan se. Dari pemain Adiluhur. Atar datangnya. Terima. Gagal Vivi tadi memang begitu sulit. Bola sudah mepet net. 12-4. Masih pantul-pantulkan. Angkat kali ini. Kali ini sulit sekali. Resik kurang sempurna. Dan pergantian pemain tentunya dari Mandiri. Nomor 9 Anggun ditarik, digantikan nomor 11 Dini. Lakukan kali ini. Terima mandat, tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi begitu tertekan Mandiri di game yang kedua ini. 14-4, 10 angka tertinggal. Terima Dini kali ini, nomor punggung 11 yang baru masuk. Ya tipuan saja, masih selamatkan. Angkat, ceger, tapi keluar. Tidak poin 5-14. Mandiri, pemain yang bertubuh mungil nomor 4 Manda akan lakukan se. Tinggi batangnya. Terima kali ini angkat, dekat belakang keras. Masih bisa selamatkan, angkat kembali Mandiri. Ya cemes, masih kembalikan, tapi sayang. Muntah pukulan blocker yang dilakukan menambah poin ke dia menjadi 6-14. Masih Rindi lakukan sudah Manda maksud kami. Poin kembali saudara-saudara satu demi satu. Angka didapat 7-14. Masih akan lakukan Manda, pemain yang kecil mungil. Lakukan, terima sudah nomor 8 tadi Putri. Bola nyebrang, masih selamatkan. Ya tipuan saja dilakukan oleh nomor punggung 2 saudara Pinka, membuahkan poin tentunya untuk Adiluhur. Kali ini masih pantul-pantulkan bola dari Adiluhur nomor punggung 2. Cemes, tertahan dengan tangan satunya, seberangkan saja, masih bisa selamatkan. Dekat belakang, masih bisa lakukan. Angkat kali ini kembali pakai tag dari Mandiri. Ya, seberangkan saja. Angkat kali ini, masih selamatkan. Kembali ceker. Masuk saudara-saudara, sempat terblok oleh saudari Nopi, namun pula merobos. Masuk 16-8. 7 maksud kami. Kali ini lakukan se. Terima Nopi. Angkat. Ya Nopi tipuan saja rupanya, masih selamatkan. Tekek belakang keras. Terblocking namun bola muntah. Dan poin 17-7. 10 angka. Leading atau meninggalkan lawannya tim dari Adenur atas Mandiri. Masih timang-timang. Lakukan sudah. Terima nomor punggung 6, tapi riset yang kurang sempurna dilakukan nomor punggung 6 Rindu tadi tentunya membuahkan poin 18-7. Masih timang-timang, lakukan Adiluhur. Terima di sana, tinggi batangnya. Bola lepas, rupa-rupanya nyebrang bunga tadi. Dan kali ini poin, tidak poin. Poin dari usin nunggul papan. Lakukan angkat, ceker, terblocking bola muntah dan masuk. Zahra tadi. Kali ini 19-8.
Ayo 19-8 lakukan sudah riset kurang sempurna. Dari belakang dibiarkan. Memang bola meluncur deras dan akhirnya keluar 20. Ya, 28 saudara-saudara terlalu jauh tertinggal di game yang kedua. Kali ini lakukan sudah. Terima, angkat, tek-tek, lakukan, masih bisa selamatkan Nopi tadi, masih kali ini terima Nopi, angkat kembali. Apa yang terjadi nomor punggung 7, arah pukulan yang kurang sempurna, Nopi tadi membuahkan poin 21-8. Lakukan, adiluhur, mati langkah, saudara-saudara. 22-8 mengerikan ya. Masih bunga pemain yang jagung dari Adiluhur lakukan kali ini risik kurang sempurna, kurang tinggi juga kali ini penyelamatan bola yang dilakukan sehingga poin dan poin kembali 0-8. Masih bunga akan lakukan timang-timang angkat, lakukan datar-datarnya, bola nyebrang, kejar di sana nomor punggung 3 Zahra tadi, seberangkan saja bola tinggi, terima Nopi, cekar, apa yang terjadi rupa-rupanya keluar, next point, satu angka akan menyelesaikan di game yang kedua, apakah bisa selesai langsung game atau pindah poin tentunya, kita tunggu bunga. Lakukan sudah. Kali ini seberangkan saja, masih terima angkat. Cekir! Masuk saudara-saudara. Putri menyelesaikan game yang kedua. Skor 25. Poli Putri Adilur atas lawannya Mandiri Kota Metro. Apakah set ketiga ini Mandiri Kota Metro sudah menemukan jati dirinya? Tentunya kita tunggu. Lewat tangan nomor punggung 10 akan lakukan sejeng Nopi. Lakukan. Terima sudah di sana angkat. Apa yang terjadi rupanya net. Pemain nomor punggung 9 dari Mandiri saudara saudari Anggun. Kutu nyeluk saudara kayak lanang sih, Dok. Kayak lanang sih kayak anakku. Angkat kali ini. Kita belakang masih bisa selamatkan. Angkat Adilur. Ya, pelan saja nomor punggung 7 Rizka tadi. Seberangkan saja. Terima angkat tapi tidak diperkenankan. Karena sudah orang belakang atau bagaimana? Tentunya poin 2-0. Lakukan sudah. Terima nomor punggung 3 Jenny tadi. Lakukan. Mas bagian ke belakang tadi kurang sempurna. 3-0. Nomor punggung 2 Pinkan lakukan. Terima kali ini Mandiri angkat. Tetap belakang masuk rupa-rupanya. Nomor punggung 10 tadi Nopi. Pindah poin. Nomor 8 kali ini akan lakukan Vivi. Timang-timang, lakukan sudah datang-datangnya. Terima libero tadi, beketek topan saja. Angkat kali ini. Masih bisa selamatkan, dah habis. Walaupun sempat dikejar dan diambil dengan menggunakan kaki. Dari libero, saudari Ria, gagal. 2-3. Masih lakukan se-Vivi. Ya, pergantian posisi mungkin salah sehingga tidak diperkenankan poin. 3 sama game yang ketiga kita tunggu. Vivi masih akan lakukan pantul-pantulkan bola, lakukan sudah. Risik kurang sempurna oleh bunga tadi nomor punggung 12 membuahkan poin kali ini 4-3.
4-3 saudara-saudara, lakukan sudah, gagal. Servis terlalu datar dari Ceng Privi membuahkan poin 4 sama. Ayo tim skor rotok cekatan. Pemain 7 lakukan Rizka. Angkat kali ini mandiri toel saja, masih selamatkan. Angkat kali ini cemas jeger terbentung, masih selamatkan. Sampai ke jengkang ngomongi wong buri. Angkat kali ini, iya, net rupa-rupanya orang kerasa ya net barang ngomongi. Ya, poin tentunya 5-4. Masih mandiri akan lakukan lewat saudari Anggun nomor punggung 9. Lakukan sudah, terima bunga, angkat kemes, masih kembalikan Rini. Angkat kali ini seberangkan saja yaitu Jenny. Angkat deger, masih selamatkan. Angkat kembali serangan berikutnya, kemes, masih kembalikan lagi, seberangkan kembali. Angkat deger kali ini Anggun melakukan riset yang kurang sempurna. Hujan-hujan cemas dilakukan dari para pemain Adiluhur. Mas Agus Kades Adiluhur guyang-guyuh tim yang menang. Cemas, tapi apa yang terjadi? Meluncur atau melebar kali ini poin 6-5. Tapi monggo sekecan itu loh. Konco loro sing jomblo mas golekne hubungan wong kulon. Ya lakukan, angkat kali ini. Ya, ah tipuan saja, masih selamatkan. Angkat kembali, nomor punggung 3 ceker, masih kembalikan lagi. Angkat kali ini, nomor punggung 9 masih kembalikan Anggun. Angkat belakang, bergetak, lakukan pun gagal. Saudara-saudara, Novi lakukan bergetak dari belakang tadi. 6 sama. Nomor 8 akan lakukan sel. Vivi, gagal. Oh, nomor punggung 3 ya, Jenny. Vivi di depan. Kali nomor 9, Nita akan lakukan sel. Tinggi datangnya. Full tertahan bola Jeng Anggun. Poin tentunya saudara-saudara, kali ini 8-6, lakukan, terima. Angkat kali ini, cemas keras, dibiarkan, memang keluar. Kontrol yang sangat akurat dilakukan oleh Putri tadi, membuahkan poin tentunya untuk Adilur. 9-6, masih pantul-pantulkan bola nomor 9 tadi, Mirta. Langsung kali ini masih bisa selamatkan Novi lakukan jemes. Tek-tek belakang menghilang. Angkat dengan tangan satu, selamatkan ke belakang kali ini. Miskomunikasi kedua pemain, masih bisa kembalikan. Angkat kembali, mandiri lakukan serangan. Ceker, terblocking, masih bisa kembalikan. Kali ini terbang, masih kembalikan yang kedua kalinya. Gak oleh duk. Itu jemes sudah melepuk, si pandati. Semoga kecuali terblocking. Oke, kita lanjut 7-9. Masih pantul-pantulkan bola. Mandiri Kota Metro lewat nomor punggung 4 Nanda tadi, kali ini masih selamatkan. Nomor punggung 4 kembali Sylvia. Apa yang terjadi? Gagal. Rupa-rupanya poin menjadi 10-7. 10-7, Adiluhur kali ini akan lakukan ser. Datar datangnya, terima sudah, angkat kali ini. Penyelamatan ke belakang tinggi, terima. Rupa-rupanya tipuan yang begitu cantik. Ya, jadi teknik-teknik bermain inilah diperlihatkan dari kedua tim. Masih lakukan ser, 11-7. 4 kali ini lakukan. Silvi tadi agak cekir keluar saudara. Masih yang dilakukan Novi tadi membuahkan angka ataupun kembali 12 12-7, tertinggal 5 angka.
lakukan kembali kali ini. Angkat nomor punggung 4. Ah, kontrol pukulan yang kurang mengarah tadi. Napi, pemain yang tinggi kekar. Tim out, diminta official. Rumah sudah dikunci dan kalau perlu disambangi. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu menonton poli tetapi kendaraan hilang seperti kemarin. Ya, mohon ada yang ngontrol di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih infonya. 13-7 sementara penyelamatan saja. Angkat kali ini bunga. Ya, towel saja menggumpal di net, masuk seberangkan kembali. Kali ini Adilur lakukan serangan, angkat, cekir terblocking, tapi mati langkah Putri. Hingga poin tentunya 8-13. Nomor punggung 4 lakukan senanda. Ah, terlalu datar servis yang dilakukan tadi. 14-8. Kali ini bunga, pemain yang tinggi jangkung, lakukan tinggi datangnya. Angkat kali ini sampai 7. Terblocking rupa-rupanya Nopi tadi. 15-8. Masih bunga akan lakukan sir. Ya, pantul-pantulkan bola. Angkat, lakukan datang-datangnya. Riset kurang sempurna. Selamatkan anggun. Ah, seberangkan saja, masih bisa terima. Angkat kali ini, lakukan penyelamatan kembali. Novi Charles Putri. Center serangan dari Adilhur. Ada bunga, ada Putri. 16-8. Separuh angka tertinggal. Kali ini riset kurang sempurna, namun masih bisa diselamatkan. Angkat tinggi anggun, kali ini angkat, jeger, jatuh bareng, kompak ya dok, jatuhnya bisa bersamaan, sama-sama mengambil bola. 17-8, masih, nomor 12, bunga lakukan, terima kali ini, angkat, ya penyelamatan saja pelan, angkat kembali kali ini, masih bisa kembalikan, Putri lakukan semester diterima oleh Biru. Angkat back ke belakang, masih bisa kembalikan. Angkat kembali kali ini, seberangkan saja anggun. Ya, tipuan saja, masih kembalikan. Ya, masih tipu menipu, seberangkan. Oh, rupa-rupanya diumpan. Angkat kembali kali ini, nabi. Bola sulit karena memang terlalu pendek. Membuahkan angka tentunya untuk Adilhur. 18-8. Ya, kali ini lakukan sudah. Riset kurang sempurna, masih bisa kembalikan seberangkan saja. Angkat kembali kali ini ada Luhur. Bentak belakang. Ah, mental blok, namun bola muntah sehingga menambah angka kembali 19-8. Masih nomor punggung 12. Bunga akan lakukan ya, datang-datangnya. Terima kali ini bola nyebrang, masih bisa dipermainkan. Bola seberangkan, angkat kali ini, ceger Putri. Lagi-lagi Putri, center dari Adilhur yang punya jumping cukup lumayan, pukulan juga begitu keras. Poin 28, jauh meninggalkan lawan. Kali ini kembali riset kurang sempurna. Rindi tadi tim out diminta dari tim mandiri. Skor sementara oke, kembali ke pertandingan. Saudara-saudara penonton, tertinggal cukup jauh saat ini di game yang ketiga. Mandiri Kota Metro atas Adilhur Kecamatan Jambung 21-8. Tangan mukul tak selendak kena ini. Kita nantikan terjadi pergantian pemain di kubu Mandiri saat ini. Kita nantikan bunga dari Adilhur. 8 servis sudah, riset cukup baik. Jadi umpan kembali kali ini, satu spek keras anggun.
masuk kali ini nampaknya. Smash menyilang dari Anggun tadi, bertambah angka kembali untuk Mandiri. Pindah poin 9-21. Kita nantikan Nopi dari lakukan servis. Oh, receive yang tidak sempurna. Upaya penyelamatan kembali dilakukan oleh Adilur. Satu spike keras kali ini. Berhasil namanya Anggun dengan roto-roto gontai. Ois, maco malahan. 10-21, Novi kembali akan servis. Ada bunga satu spike kali ini, masih tertahan di sana. Novi, backhand coba dilepaskan. Oh, sulit sekali dijangkau nampaknya buat penyelamatan tadi dari Putri. Kita nantikan, gerak tipu coba dilepaskan dari Mandiri Kota Metro. Satu spike keras, tidak mampu tertahan. Open spike yang dilakukan oleh Putri tadi. Bertambah angka kali ini 22-10. Kita nantikan kali ini dari Adiluhur lakukan servis. Oh, nampaknya terbaca, namun susah dikendalikan nampaknya. Kita nantikan pindah poin kali ini untuk Mandiri Kota Metro 11-22. Mandiri lakukan servis. Oh, kali ini resip yang gagal dilakukan oleh Bunga. Kita nantikan 12-22. Masih dari Mandiri, kali ini lakukan servis. Resip yang baik dari libero. Umpan kali ini satu spek, masih coba ditahan namun gagal nampaknya. Jenny tadi pindah poin kembali 23-12. Kali ini Adiluhur lakukan servis. Umpan kali, oh, resip yang tidak sempurna. Upaya penyelamatan dilakukan oleh Nopi. Umpan kembali Putri, tidak terkawal kali ini. Spike yang lepas oleh Putri dan match point 24-12. Satu angka lagi, Adiluhur akan memastikan kemenangan. Kita nantikan kali ini Rizka lakukan servis. Oh, resip yang tidak sempurna. Upaya penyelamatan dilakukan. Kali ini kita nantikan umpan kembali. Ada Putri, masih luar biasa. Saudara-saudara penonton, selesailah sudah pertandingan ini dengan kemenangan telak 3-0 untuk keunggulan dari Adiluhur Kecamatan Jabung. Dan selamat kepada tim Adiluhur yang berhasil maju ke babak 4 besar tentunya. Dan ucapan juga terima kasih kepada tim Mandiri Kota Metro yang